Iya pemirsa, sampai juga di desa ke-10, desa terakhir di Kecamatan Campaka, yaitu Desa Cirende.
Sebelumnya pemirsa Purwakarta TV, kali ini saya berada di desa pertama, yaitu Desa Campaka, Kecamatan Campaka, Kabupaten Purwakarta. Sepertinya tampak gedung pemerintahan Desa Campaka. Untuk itu, ikuti terus Purwakarta TV dalam program Purwakarta TV Sabah Desa. Thank you.
sampai di desa yang kedua, yaitu Desa Cikumpai, yang terkenal dengan wisata alamnya yaitu Situ Cikumpai. Terlihat tampak kantor pemerintahan desanya. Thank you.
sampai juga di desa yang ketiga, yaitu Desa Cijaya, Kecamatan Capaka, Kabupaten Purwakarta. Tempat ini nampak kantor pemerintahan Desa Cijaya yang bisa dilihat dua tingkat, pemirsa. Thank you.
sampai juga di desa yang keempat, yaitu Desa Kertamukti, Kecamatan Cempaka, Kabupaten Purwakarta. Bisa pemirsa lihat, ini gedung pemerintahan Desa Kertamukti, dan di depannya juga sangat nasionalis, mencirikan bahwa kita adalah Indonesia. Itu dengan tertempelnya, tertanamnya bendera merah putih sepanjang mulai dari ujung gedung desa sampai dengan ujung lagi. Thank you.
Ya, sampai kita di desa yang kelima di Kecamatan Cempaka, yaitu Desa Cimahi, Kecamatan Cempaka, Kabupaten Purwakarta. Nama desanya mirip seperti nama kota yang ada di Jawa Barat. Ini bangunan kantor desa Cimahi, seperti tampaknya desa pemirsa peluang ini terlihat. Thank you.
pemirsa Purwokerto TV, sampai juga di desa ke-6 yaitu Desa Cisaat, Kecamatan Cempaka, Kabupaten Purwokerto. Seperti ini nampak tertempel wallpaper di bangunan Desa Cisaat, kantor pemerintahan desanya. Kemudian juga ada mobil bantuan dari pemerintah Provinsi Jawa Barat, yaitu mobil maskara atau mobil aspirasi desa. Sampai juga di desa yang ke-7 pemirsa, yaitu Desa Cijunti,
Kecamatan Campaka ini berbatasan langsung dengan Kecamatan Pabuaran, Kabupaten Subang. Ini bisa pemirsa lihat, ini seperti ini tampak gedung pemerintahan kantor Desa Cijunti. Ya pemirsa Purwakarta TV, hari ini kita sampai di desa yang ke-8, yaitu Desa Campaka Sari, Kecamatan Campaka, Kabupaten Purwakarta. Dan sepertinya tampak gedung pemerintahan Desa Campaka Sari tepat di belakang saya.
sampai juga di desa yang ke-9, yaitu Desa Bendeng, Kecamatan Cambaka, Kabupaten Purwakarta. Dan seperti ini tampak gedung pemerintahan kantor Desa Bendeng yang terlihat cukup sederhana, pemirsa.
Iya pemirsa, sampai juga di desa ke-10, desa terakhir di Kecamatan Campaka, yaitu Desa Cirende. Dan ini tampak gedung desa, kantor desanya Desa Cirende. Dan salah satu fun fact-nya Desa Cirende yaitu salah satu desa yang menyediakan sarana wifi gratis untuk warganya, yaitu untuk belajar dari rumah, tapi bisa menggunakan fasilitas wifi gratis dari, yang disediakan oleh pemerintahan desa di Desa Cirende. Jadi apabila pemirsa meneliti dari 1 hingga ke 10 desa di Kecamatan Campaka, dan uniknya setiap desa memiliki mobil ambulan, dan itu merupakan program pemerintah Kabupaten Purwakarta dalam bidang pelayanan masyarakat di bidang kesehatan, yaitu menyediakan mobil ambulan di setiap desa untuk pelayanan masyarakat. Jadi itulah 10 desa di Kecamatan Campaka Kabupaten Purwakarta. Saya Rafi Sugoma, semoga bermanfaat. Pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun.